Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel ini, Bujang Gambar Farm. Oke ya teman-teman, kali ini saya di peternakan fattening atau penggemukan. Nah ini sapi-sapinya di belakang saya ya teman-teman. Jenis sapinya ada si metal, ada is, pokoknya reno-reno lah, banyak jenisnya. Dan juga nanti di sana itu ada satu sapi Bali yang besar, ada dua tiga sapi Bali juga yang masih paling sekitar umur enggak ada setahun, belum ada setahun, paling setahunan lah paling ya. Nah ini teman-teman, ini sapi, salah satu sapinya di belakang saya. Ini sapinya belum terlalu besar ya, belum terlalu besar banget gitu. Ini masih tanggung-tanggung gitu. Jadi beliau ini dulunya itu satu kandang ini penuh ya teman-teman. Satu kandang penuh, semuanya itu jenisnya sapi Bali atau sapi merah. Nah, ini nggak tahu kenapa kok beliau kok ganti sapi si metal, ada juga yang sapi ini apa itu Brahman atau apa yang hitam ini belakang saya ini. Nah ini yang sapi Bali, jenis Bali ya, sebelah sini ini. Nah ini ada lagi nih, sebelah sini agak kecil ini perak. Ini biasanya beliau itu ngambilnya dari gadoan teman-teman, gadoan kayak ini peranakan. Nah belakang saya ini biasa peranakan ya, peranakan sapi dari gadoan itu udah beranak diambil lagi, diambil gitu teman-teman, maksudnya seperti itu. Oke. Sudah lama saya nggak kesini, terus saya kesini lagi, baru hari ini bisa kesini lagi karena sudah lama juga kita nggak ngonten. Ya alhamdulillah sekarang sudah diberi kesempatan untuk bisa ngonten lagi. Dulu itu pakannya nggak seperti ini, nggak di belakang kita ini teman-teman. Ini pakan jenisnya rumput gajahan atau kalau orang sini bilang itu rumput kolonjono. Rumput kolonjono. Dulu itu pakai kalau nggak salah itu onggok, onggok ada, terus apa ya, konsentrat, konsentrat pasti. Nah, terus sama silase daun singkong. Nah, silase daun singkong itu biasanya ditumpuk di sebelah sini teman-teman, ini tepatnya di ini angkong ini. Ini angkong. Di situ sapinya itu dulu semuanya jenisnya sapi Bali, bukan sapi. Kalau yang ini sebelah sini ini semetal ya. Nah, yang ini limosin. Sebenarnya sudah bukan asli semetal, teman-teman. Ini sudah gantian semua. Nah, ini kayak ini masuk semetal, ini juga masuk kopioran gitu kan. Kalau ini asli, ini Marlboro, Marlboroan, ini sapi Marlboro ini. Kalau modalnya saya nggak tahu teman-teman. Nah ini ketemunya kopioran, kopioran kayak Marlboro, terus kayak ada Brahmannya, ada sapi PO-nya juga, ada sapi apa lemosinya juga. Terus ada lagi nih sebelah sini teman-teman. Ini juga sama, ini bukan asli ya. Ini ketemunya bukan asli juga, tapi ini bukan asli juga. Ini perutnya agak deduk. Biasanya kalau deduk itu maksudnya gendut gitu loh perutnya. Nggak akan kayak gimana ya? Kalau orang itu lebih suka yang perutnya agak kepeng-kepeng gitu. Kalau ini deduk, biasanya gemuk di perut aja. Ini ketemunya ada sapi sebelah sini yang hitam ini. Ini sapi Brahman, Brahman tapi campur-campur ini. Ini sapi Brahman campur-campur, campur PO, campur mana, kopioran atau gimana. Ini yang asli sapi Bali. Ini nggak ngopior, ini asli jenis sapi Bali teman-teman. Nah kalau yang sebelah sini, yang kecil di sini sudah tidak usah diragukan lagi, jenisnya sapi Bali. Umurnya kecil-kecil itu ada dua di sebelah sana. Nah, satu lagi jerum.
Dulu di sini itu cara pemberian pakan itu pagi. Nah, pagi pagi hari itu dikasih onggok, kalau nggak salah onggok dulu, terus habis itu fermentasian daun singkong. Onggok campur konsentrat maksudnya. Tuh seperti itu. Itu pagi, siangnya juga begitu, sore begitu, malam dia sapinya untuk khusus istirahat. Minumnya campur sama onggok. Ada cewek-cewek. Ada cewek-cewek cantik nih. Halo, Dek. Hey. Ini cewek-cewek kecil. Itu anaknya pemiliknya, teman-teman. Anaknya atau keponakannya gitu ya. Oke, langsung kita kembali ke pembahasan sapi tadi ya. Dulu itu kalau nggak salah itu di kandang ini ada berapa ya? Kalau nggak salah itu sekitar 30, kalau nggak 40 ekor. Nah, sekarang kita hitung tinggal ini untuk sapi yang jenis sapi besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ekor. 7 ekor untuk sapi yang jenis ada si metal kopior inilah pokoknya acak. Untuk sapi balinya tinggal 4 ekor. Nah, dulu sebelah sini yang ini buat rumput ini dulu penuh sapi bali semua. Dari ujung sebelah depan saya ini sampai ujung sebelah sapi bali, ada nyisa satu sapi sapi Brahman, bukan Brahmus ya, kalau Brahmus kan hitam. Terus selanjutnya itu kalau untuk kebersihan biasanya nah ini di belakang saya ini di bawah ini ada selang. Biasanya beliau itu kalau merawat sapinya itu gini, teman-teman. Sapinya dimandikan, terus kalian apa itu kotoran sapinya, setongnya langsung dibuang buat ke bawah. Disembur pakai air gitu loh. Kayak di peternakan besar gitu. Jadi lebih simpel. Nah, gitu. Kalau kita lihat dari belakang ya, ini moga-moga sapinya nggak ngamuk aja. Soalnya nggak pernah kesini, takutnya ngamuk. Nah, kita lihat dari belakang. Nah, dari sini aja teman-teman. Tuh, ini kalau sore nanti dibersihin di belakang sapinya. Nih, kita lihat bersih semua, kecuali yang habis jerum ini kan kotor karena masih ada kotoran. Nanti sore dibersihin lagi. Sampai sebelah sana bersih semua kecuali yang habis jerum. Nah, sapi ini habis dipakan, pakannya tadi rumput gajan atau rumput kolonjono. Nah, contoh bang pakan beliau itu ada di sebelah sini. Ini salah satu dari sini sampai ujung sebelah sana, belakang sana. Di depan saya itu juga punya beliau. Saya putar ya. Nah, ini juga punya beliau. Oke, sudah paham. Kenapa saya tahu peternakan ini, teman-teman? Dulunya itu saya sama beliau itu pernah nge-review kandang ini. Saya juga langsung bicara sama beliau, ngobrol gitu lah, teman-teman. Ngobrol gimana sih perjalanan ternaknya, ada di video sebelum ini. Kalau nggak salah itu beliau itu anu, teman-teman, ini khusus untuk sapi kurbanan sapi Bali dulu itu fokus ke sapi Bali dulu itu. Nah, sekarang berubah ke sapi semetal karena tahun kemarin itu sapi besaran, sapi maksudnya untuk sapi pedaging, sapi jenis Bali itu enggak terlalu laku ya. Kurang lah maksudnya itu, pemasarannya kurang. Jadi peminatnya itu kurang, larinya ke sapi yang seperti ini. Nah, ukuran-ukuran segini gitu. Tapi mungkin ini tadi kata ibunya itu bilang ke saya, tak tanyain itu. Kenapa bu dulunya sapi Bali kok sekarang kok sapinya ganti? Nah, itu sapi kembalian. Sapi kembalian gimana maksudnya? Jadi itu dulu tuh ini dijual di seberang, di kalau nggak salah Jakarta atau mana, saya nggak tahu. Tepatnya saya nggak ngerti ya. Terus ini
sapi yang tersisa itu ini. Sapi di belakang saya ini sama sapi Bali satu. Yang masih sapi Bali kecil-kecil itu dari peranakan. Peranakan dari gadoan tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, omongan beliau itu gini. Jadi sapi yang dari sana nggak tahu saya mbak berapa karena besar kemarin saya nggak nge-review ke sini. Itu besar yang kemarinnya lagi, kemarin lusa. Itu sapinya juga sapi Bali itu mungkin karena saking padatnya di sana juga kembali gitu loh sapinya. Nah, ini nggak tahu bahwa berapa yang sisa ini tinggal 6 ekor apa 8 ekor tadi ya. Pokoknya yang tadi saya sudah ngitung tadi. Ini sisanya yang dibawa pulang gitu. Terus sapi Balinya satu. Jadi sapi Balinya itu yang balik satu. Itu teman-teman. Jadi sejarah sapi ini sempat tanya sebentar sama ibunya tadi. Ini yang punya itu Pak Nyoman Sumadara. Itu ibu baru balik ngarit, baru pulang ngarit beliau itu. Beliaunya itu gini teman-teman, beliau nggak bisa nemenin saya di depan kamera ini karena lagi sibuk. Katanya hari besok itu ada acara nikahan adiknya kalau nggak salah, adiknya itu mau nikah. Makanya beliau, nah itu kita lihat di belakang tumpukan bang pakan, tumpukan pakan yang sudah di yang hari ini itu sudah ditumpuk banyak sekali sama itu, hijau-hijau semua itu. Itu stok besok, gitu loh ceritanya. Jadi beliau nggak bisa nemenin saya ngobrol di sini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sehingga yang jelas itu, yang jelas pokoknya iki sapi ini iki. Besok besok lagi saya ke sini ngobrol langsung sama beliau. Gimana sih ceritanya gitu? Ceritanya ini kan cuma menjelaskan kandang ini cuma sebentar gitu. Sebentar maksudnya secupri aja keterangan langsung ya sama beliau langsung. Kalau saya cuma kan konten kreator ya teman-teman. Nah, biasanya biar bagus di sini aja ya teman-teman. Keren, keren sapinya. Ini kalau sapi ini umuran sekitar berapa ya? Sekitar 1 tahun setengah sampai 2 tahun. Ya, rata-rata sapi yang besar ini sekitar segitu. Termasuk sapi yang Bali itu kalau salah nggak salah 2 tahun lebih. Kalau lihat dari posturnya ya, saya bukan nggak ngerti aslinya, cuma lihat dari posturnya seperti itu. Nah, itu informasi yang saya berikan hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya, bantu ya. Bantu tonton sampai selesai, nge-like, subscribe. Saya tuh biar semangat gitu loh. Buat konten, memberikan informasi dan motivasi ternak buat panjenengan semua gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Sebelumnya kalau konten saya kurang dalam penyampaian atau gimana, saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.